Ntar. Undangannya ya. Nah, aku ketemu.
Sini kan aku situ.
yaitu sudah mentradisikan atau membiasakan
apabila mendekatkan putra putrinya, yaitu biasanya terlebih dahulu diadakan acara kurang penting atau mapaci sebagaimana yang kita tadi pada malam hari. Begitu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua diberi kesehatan. Setelah ada kesehatan juga kita diberi kesempatan sehingga bisa hadir dalam acara mapaci pada hari ini. Selamat serta salam kita ucapkan kita berikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, zuriat dan juga kita semua yang ada di sini berdoa mendapatkan kelak di yaumil qiyamah. Jadi pada malam hari ini insyaallah akan kita laksanakan acara mapaci dalam rangka pernikahan Hania AMD Ahli Madya yang merupakan putri dari Bapak Baharudin dan Ibu Siti Aminah almarhumah, dan akan insyaallah sedikit dinikahkan dengan Muhammad Diki Effendi Ahli Madya putra sulung dari Bapak Jumadi almarhum dan Ibu Titin satu putri bungsu yang putra putra sulung anak pertama dan anak terakhirnya. Baik, sebelum kita memanggil nama-nama yang akan hadir di kesempatan pada malam hari ini, kami juga ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih terutama kepada Bapak Bapak Syarifuddin dari Mandiri dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan yang merupakan paman dari mempelai wanita yang hadir bersama keluarga khusus menghadiri acara pernikahan anak kita hadiah. Kami ucapkan terima kasih dan kehadiran bersama keluarga. Pada malam ini juga ada Bapak Ali Budin dari Situjung atau Peta Jambu, Bapak Haji Tare, Bapak Muslimi juga selaku al-baik pada malam hari ini bersama keluarga serta ibu-ibu yang hadir, ada Ibu Haji Dania, Ibu Haji Bini dan semua-semua yang hadir. Kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada malam ini itu hadir untuk memberikan doanya, doa restu kepada calon mertua kita. Ini mohon maaf ini masih ditulis namanya. Terus ya. Baik, sebelum saya panggil nama-nama yang akan memberikan paci atau pacar, saya sebut nama-nama yang insyaallah kita harapkan kesediaannya untuk meletakkan pacar. Yang pertama kita harapkan yaitu Ibu Haji Senang, kemudian yang kedua Bapak Syarifuddin dan Bapak Baharudin berpasangan ya, kemudian pasangan yang berikutnya Bapak Haji Tahir berpasangan Haji Naim, Bapak Ali Budin dan Situju berpasangan dengan Haji Lamik, kemudian Ibu Haja Nur Hayati berpasangan Ibu Haja Kartini, Bapak Haji Kodi berpasangan Ibu Haja Sunarti,
Ibu Haja Naimah berpasangan dengan Haja Maifah. Ibu Haja Dahlia berpasangan dengan Ibu Haja Pami alias berpasangan dengan Hayati. Itu sementara, berikutnya nanti masih disusun. Jadi kepada nama-nama yang sudah disebutkan, kiranya bersiap-siap. Begitu dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kami panggil dengan hormat yang pertama yaitu Ibu Haja Senam. Dipersilakan. Saksikan malam ini juga acara makbaci yang ini merupakan acara adat, juga dilengkapi atau dihadirkan diantaranya ada daun pacar, kemudian daun nangka, juga ada diantara sebuah kelengkapan acara makbaci ini tentu memiliki pengertian atau filosofi dalam keberadaannya. Seperti kita ketahui bahwa pacar atau daun pacar adalah merupakan jenis tumbuhan yang dalam bahasa Buddhis dinamakan paci. Di sini disajikan ada dua, ada yang masih segar, juga ada yang sudah dihaluskan. Jadi sebelum digunakan terlebih dahulu dihaluskan untuk kemudian digunakan untuk orang lain. Haji Syarifuddin berpasangan dengan Bapak Baharudin. Ini berdua ini adalah saudara, yang satu adalah orang tua atau bapak daripada keluarga, dan yang satu adalah paman. Ada kecowokan di situ? Ya, sekarang ada? Jadi sebagaimana filosofi bacaan ini merupakan ciri kesini aja badan dilindung dia mensita energi tak apa-apa dia bisa ya, begitu juga diharapkan rumah tangga daripada kalau bangsa ini tidak bisa menjadi keluarga yang keluarga menyatu keduanya hingga ada merasakan rasa paci ini yang tidak bisa menjadi keluarga. Di hadapan kita sekarang, di hadapan mempelai wanita, masih terlihat kedua orang tua kita yaitu Bapak Syarifuddin dan juga berpasangan dengan Bapak Baharudin. Dia ini adalah saudara, bajunya juga sehat. Kamu ambil itu dulu, ambil itu dulu. Ya, jadi bisa kipas pasangin ya, di sini. Ya. Ambil aja taruh sana. Banyak betul. Terbang sana. Bentar, sekarang sini. Soalnya kan begini nih. Tahan.
kita membinasa atau berharap agar kelak kehidupan kedua mempelai itu lebih baik kehidupannya yang Kepada Bapak Alias berpasangan dengan Ibu Hayati. Setelah itu bersiap-siap Ibu Hajar Hayati berpasangan Ibu Hajar Arkati. Alhamdulillah sudah dapat kartu. Iya, jadi Bapak Alias ini adalah Ari. Ya, baik dari ibunya almarhumah. Ibu Haja Nurul bersama Ibu Haja Ti. Tuan yang berada satu berada pada saya terlebih daripada daun panasa. Bunga panasa adalah lampu yang dikaitkan dengan lampu atau kejujuran. Elona Kalupi adalah panci yang senada dengan kata panci yang berarti bersih atau suci. Jadi dalam hal ini kehidupan tidak boleh terlepas dari lampu, kejujuran dan kesucian hati. Siap-siap ki, siap-siap ibu ada imam berpasangan dengan Pak Haji Mahir Pak. Ya,
Terima kasih Ibu Haji Nurul bersama Ibu Hajat Isti. Selanjutnya kami undang berpasangan Ibu Haja Nisa. Yeah.